Tunggu, bagaimana bagaimana manggil bagaimana? SS. Yang bener dong, yang merdu dong. Es. Iya, yeah, sip. Es, Bang. Ini di Bitung ya. Abang tadi yang baik ya, kamera kamera ngana. Ah, saya apa? Tuh orang ya. Siapa namanya, Bang? Samsudin. Asli mana? Gorontalo. Oh, Gorontalo. Gorontalonya mana? Kalakan. Oh, di Kalakan. Berapa ini? Apa kita jualnya, Bang? Bang Samsudin. Ini campur Esteller. Esteller. Mau apa? Esteller. Kita satu berdua aja, Bang, karena udah enggak kuat. Bikin satu dibagi dua. Ntar bikin satu dulu, ya kan? Nanti apa dua. Mau apa? Ya, udah lengkap aja. Lengkap aja, Bang. Berapa harga, Bang? Ya, 10.000. Murah. Ya, satu, Bang. Satu nanti berdua. Udah makan tadi, Bang. Ya, sebenarnya bon. Siang ada masuk dapat teman-teman. Lama sekali dari situ. Udah lama ya? Oh, di mana tadi? Di situ pas di sebelah kamar ban motor itu. Hmm. Oh, di sini. Ya punya jatuh, eh. Asal ya lihat begini ada orang lewat. Baik, turunnya ada iya, biasa kan kalau apa biasa digeser-geser. Oh, begitu caranya. Pernah geser, ya? Geser, cing, hilang. Kameranya, Bang, isinya yang parah, yang apa namanya? Isinya boleh nanti bagi dua. Yang penting isinya, Bang. Nah, itu apa tuh, Bang? Ini es cendol. Cendolnya. Oh, cendol. Mas, es katanya. Nah, es. Es. Gitu. Dikasih apa nih, Bang? Roti. Mau oh, pakai roti ya? Iya, es campur kita nih ya. Iya. Terus baru kacang. Mau kasih kacang juga? Kacang tanah ya. Kacang tanah. Terus mantap. Kacang Brenebon. Brenebon dapat juga? Iya. Oh iya. Dia kan campur. Oh, campur. Mantap. Apalagi? Es, Pak. Oh, pakai es ya? Iya, pakai es. Kalau enggak pakai es jadi apa? Brenebon ya. Bokat dapat enggak, Bang? Biasanya dikasih pokat biasanya enggak, Bang? Alpukat. Oh, oh iya. Dikasih enggak biasanya? Ya, dikasih. Oh, dikasih. Lupa ya. Oh, yang tadi ada yang mesen juga tadi tuh, Bang. Udah. Bapak bilang iya. Heeh. Ini ya. Makan ini ya. Penggemarnya ya. Jangan dibanyakin, Bang, segitu aja. Emang segitu? Wih, banyak sekali ya. Murah aja tuh. Halo. Ada mai tua di sini. Ada punya mai tua. Ada mai tua di sini. Dia enggak ngerti dorong Jawa. Kenapa? Kemana cari? Datang sendiri kalau dagang sama mai tua ya. Cewek-cewek pada beli ya, ya Bang. Kasih apa nih? Baru gula. Jadi biasa udah berapa lama Bang Samsudin jualan ini? Lang, berapa kira-kira? 10 tahun lah. Oh, ini kenapa dia suka teriak ini tadi? Papua. Papua kayaknya dia. Hah? Ini diemin. Bagi dua, Bang. Boleh bagi dua ya. Secara tuh besar. Soalnya udah kenyang, Bang. Mana bagi dua biar adil deh. Aduk dulu, Bang. Aduk dulu, coba dia bagi dua, Bang. Sudah kenyang, Bang, tadi makannya itu segala. Oh, dia teriak-teriak dia ya. Dia teriak-teriak tapi enggak ganggu dia. Oh, dia hanya teriak aja. Teriaknya apa dia? Dia teriak aja tuh, Bang. Dia hanya teriak aja. Kalau dia kenyang dia sudah berdiam. Oh, dia lapar. Oh, belum dikasih. Biasanya makannya apa? Dia makannya makan bertanggung. Oh, udah beliin aja ntar saya itu. Ntar saya yang bayar. Tambah? Udah, cukup. Oh, dia sukanya batagor. Pokoknya juga diri. Udah pergi. Enggak tuh ada di situ tuh. Tapi batagor lagi rame. Ketoprak tak suka dia. Oh, dia minta itu katanya. Bagaimana orang gila lapar kok enggak dikasih makan? Orang gila semua katanya. Dasar orang gila. Dia seorang lapar terkasih makan kan, Nak. Gimana, Nana?
Eh, hey, bagaimana punya cerita ya? Lu saya yang banyak. Buset. Apa kan? Enak ya? Paling laris di dia memang. Yang bener, enak. Iya, bara-bara. Paling laris ya. Makanya marah-marah dia sih. Mana yang itu? Yang gokil ya. Apa katanya? Tapi gak ganggu deh ya. Ya. Dikasih rokok. Oh, marah dia lapar. Lama-lama dikasih jadi dia marah. Hmm. Oh, kayaknya ngasih orang Papua juga ya. Kayaknya. Anggota kayaknya. Anggota. Utara, Angkatan Laut. Hmm. Ini ada kami marinir ya? Iya, marinir. Banyak mulut habis. Kasihan orang kita. Enak ya? Kadang-kadang teman-teman apa? Teman-teman, tapi teman-teman pikir dang ini, kalau lihat orang gila yang udah kelewatan, yang udah nggak bisa sembuh kayak itu, pikirnya kenapa nggak di, ya mohon maaf ya, suntik mati aja, kan maksudnya mereka jadi nggak nyendak siksa dang gitu, oh gitu, nyendak siksa di jalan, nyendak siksa di makan, pasti kan mereka apa lapar tapi nggak tahu makan di mana, akhirnya makan sampah dan lain-lain. Ini mohon maaf. Jadi tapi ada juga yang kontra, yang pendapat lain. Oh, jangan, karena binatang juga biar udah rabies apa tetap kan nggak dimatiin, nanti tunggu mati sendiri. Gitu. Tapi kalau pikiran saya dan teman-teman ada berapa, ya mending di ya suntik mati lah gitu lah. Oh. Supaya enggak menyiksa dia gitu. Kasihan kan dia kesana kemari, dilatin orang, ada anak-anak yang lewat, dijelekin gitu. Sedih juga. Maksudnya berpikirnya di pihak dia sebenarnya ya, tapi terdengar apa sadis gitu.